Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Masih bersama di SPP Vlog. Pada kesempatan kali ini saya melakukan mikat burung teman-teman. Jadi terdengar suara penjak lumut ya. Jadi untuk kali ini saya coba akan memikat penjak lumut. Itu biasanya penjak tempatnya di bawah-bawah sini teman-teman. Suka yang di bawah. Jadi untuk mikat penjak lumut ini tergolong mudah sekali. Cukup ditaruh di bawah pasti dapat. Oke, saya akan buktikan ya. Aroma kopi ya, saya bawa sedikit. Oke, sudah saya pasang di sini ya, sampai ke bawah sini. Nah, ini teman-teman, warna pulutnya sudah oke ya, sudah menyerupai warna aslinya. Oke, nah itu suaranya di bawah penjak lumutnya. Tinggal memasang MP3 di bawah sini teman-teman. Nah, ini saya akan memberikan tips ya untuk memikat burung penjak lumut ya, paling sederhana dan mudah. Saya tempatkan kameranya di sini teman-teman biar kelihatan. Ah. Oke teman-teman, jadi cukup memutar MP3 dengan handphone juga bisa ya, nggak perlu keras-keras. Kita taruh di bawah. Ah, oke teman-teman, jadi tadi dinempel ya, ini satu
dan dua di bawah sini teman-teman. Tapi sayangnya tadi kameranya enggak kerekod karena kameranya sedang overhead teman-teman. Itu sayang sekali ya. Aduh, dapat poin dah. Ini langsung terkunci teman-teman. Ini enggak bisa lepas ini. Nah. Terus yang ini burung kemadian ini teman-teman. Oh, masih muda dan trotol ya. Burung kemadian. Wah. Nah, masih paut ini, masih muda banget. Nah, masih trotol sedikit ya. Oke, saya ambil dulu teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini di bawah tadi sini ya. Ada yang nempel tapi lepas karena terkena kakinya. Ini ada bekas bulu ekornya teman-teman. Oke, dapat 2 poin. Yang satu tadi lepas teman-teman karena terkena kakinya. Bulunya super lengket. Nah ini tuh. Nah ini ada kotorannya ya teman-teman. Ini bekas kayak buah kemadian ya, karena ini burung kemadi yang masih trotol ini. Nah, masih trotol, masih muda banget ini. Masih anakan ya, masih oranye warnanya, warna paruhnya. Oke, langsung saya rilis dulu untuk burung kemadian super lengket teman-teman. Oke, saya rilis. Yo. Oke, terus saya rilis teman-teman. Terbang jauh. Lalu peranjak lumut. Ini jantan teman-teman. Bentar, saya kasih air biar bisa terbang teman-teman. Ini karena pulutnya super lengket sekali ini, ya kan, super lengket sekali. Bentar teman-teman. Kasih air dulu. Nah, nanti kamu langsung tak rilis, oke? Oke. Dah. Nunggu kering dulu, teman-teman. Oke. Langsung tak rilis. Taruh di bawah sini ya, karena ini masih aman teman-teman, karena tempatnya jauh dari pemukiman penduduk ya. Dan ya, kita taruh di bawah saja teman-teman, karena sayapnya masih saya basahi dan basah kuyup ini. Oke. Nah, nanti kalau udah kering langsung bisa terbang kembali. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Aduh, ini pulutnya ya super lengket sekali. Oke, untuk tips simple untuk mikat burung perenjak lumut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.